Aksi dua orang komplotan curanmor di Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Dari rekaman tersebut terlihat kedua pelaku beraksi di sebuah gang. Pada rekaman tersebut terlihat salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor membawa senjata api. Kedua pelaku beraksi pada saat pagi hari di mana warga masih tertidur. Kedua pelaku sempat gagal membawa lari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Kemudian mereka kembali mencari target kendaraan lain untuk dicuri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.